Ini bikin nasi goreng ini, Mas ya. Pandangnya tak ambil. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk anda semuanya. Malam ini saya berada di kota Samarinda ya. Di jalan apa ini, Mas? Iya, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ya. Iya. Nah, malam ini kami baru beli nasi goreng ya dan buah. Wilayahnya di Jalan Abdul Muthalib Samarinda Kota. Nah, teman-teman yang mau beli silahkan ke sini merapat. Bukanya jam berapa ini, Mas? Bukanya? Buka jam 6. Ya, buka jam 6 sampai jam setengah 3. Setengah 3 malam gitu, ya. Jalan Abdul Muthalib Simpang 3 Kartini. Iya. Ini bikin nasi goreng ini, Mas ya. Berapa? Berapa? Berapa bulannya? Thank you.
Malam ini saya berada di Jalan Abdul Muthalib, teman-teman. Sifat 3 Kartini. Ini di sini saya masuk di lorong-lorong ya, teman-teman. Ya, masih Samarinda Kota ya. Sini ada penjual nasi goreng, teman-teman. Di malam hari ini, dan dia tutup pada jam 3, teman-teman. Sini di perjalanan ini sangat ramai ya, dan warung ini sederhana tapi dikunjungi orang banyak, teman-teman. Alhamdulillah, warungnya sederhana tapi pengunjungnya luar biasa ramai, tidak pernah berhenti. Semoga laris manis dan cepat habis. Dan bagi teman-teman yang mau beli, khususnya di Samarinda Kota, di Jalan Abdul Muthalib, silahkan datang ke sini ya. Di sini belum ada namanya di sini Tetram ya, teman-teman. Tapi lokasinya berada di sini, ada belokan, teman-teman.
Ini tadi kita beli apa tadi ini mie kuah. Oh, mie kuah. Ya, tadi di jalan mana tadi ini? Jalan Abdul Muthalib Simpang Kartini. Oh, jalan Abdul Muthalib Simpang Kartini ya. Iya. Tadi kita beli mie kuah ya dan nasi goreng. Mantul mie kuahnya. Iya. Di jalan mantul. Di jalan Abdul Muthalib ya. Abdul Muthalib sampingnya Jalan Kartini. Iya. Begini ya. Silakan merapat yang ada di Semerendah Kota yang terdekat dari situ ya. Saya kalau kesini pesan. Mangkoknya terlalu besar juga ini. Mangkok kecantik. Asam itu sih. Mie kuah juga. Mie kuah ini atau mie goreng? Mie goreng. Mie goreng, ya. Iya. Itu apa itu? Mie kuah juga itu. Mie kuah juga ya. Mie kuah juga tadi. Pokoknya mie kuahnya mantap. Iya. Jadi punya saya yang mana? Ini belum saya buka. Yang ketinggalan di sana. Nah, ini. Nah, alhamdulillah ini ada. Kita ini jauh-jauh ini sekitar 15 kilo dari rumah. Hanya makan nasi ini yang kita incar. Ya, ini pasti mantul dan enak. Ya, sekitaran dari dekat-dekat dari situ ya, Jalan Abdul Muthalib, silakan merapat. Dia pas di tikungannya tadi ya. Simpangan. Oh, simpangannya. Simpangan ke tadi itu tikungan. Simpangan Kartini. Oh, simpangan Kartini. Wow, enaknya. Baik. Ya. Ini yang ku cari-cari rasanya. Wah, mantap memang. Ini memang dicari-cari. Jauh-jauh dari Sulawesi. Wah, iya betul. Oh, iya. Betul. Hanya untuk memakan mie kuah. Ya, terenak. Abdul Muthalib Simpang Kartini. Iya. Aduh, nyamannya. Ai. Oke. Oh, nyamannya enak. Nyaman. Nyok gimana? Enak juga ya? Iya, enak. Oke. Di Jalan Abdul Muthalib. Silakan merapat yang dekat-dekat dari situ ya. Mie kuahnya dan mie goreng nasi gorengnya sangat mantul. Telur. Ini itu minyak datang.